Perkenalkan, nama saya Cik Fitrianti, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Baiklah, di sini saya akan menggambar. Ya, seperti yang kita tahu, menggambar itu banyak sekali manfaatnya ya. Menggambar itu sebagai media berekspresi bagi anak, baik itu senang, sedih, maupun marah. Jadi ada pun tujuan menggambar. Nah, tujuan menggambar itu untuk melatih motor, terutama motor halus anak, melatih kreativitas anak, kecerdasan anak, kemudian keuletan anak, dan ketelitian anak. Kemudian juga salah satunya ya untuk memperkenalkan banyak warna dan bentuk, baik itu bentuk geometri maupun bentuk vertikal dan horizontal. Baiklah, di sini saya akan menggambar menggunakan tehnik. Oke guys, ini adalah alat dan bahan. Ada pewarna, ada selotip, ada gunting, dan ada kertas linen. Jadi ini adalah bahan-bahan untuk membuat gambar tehnik Graffito. Akhir dari teknik menggambar Graffito atau teknik kerik dengan tema binatang laut. Akhir dari
menggambar dengan teknik kering menggunakan teknik Graffito dengan tema binatang laut. Sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.